kita sekarang bersama dengan dua anak beranak, Encik Raghu Raja Sami dan anaknya Art Surya. Betul tak saya sebut tu? Raja Mani. Dengar ni guys, apa yang dia orang buat? Raja Mani. Raja Mani, kenapa cakap Raja Sami kat sini? Raja Sami dia punya brother guys. Ini dia Raja Sami, betul tak? Mereka telah berjaya menamatkan kembara berjalan kaki selama 26 hari daripada Johor ke Perlis. Untuk kembara ekspedisi berjalan kaki jelajah mereka, sayangi Malaysiaku. Okay, first of all, aku dapat tahu tau. Sepanjang perjalanan daripada Johor ke Perlis tu, anda menerima pelbagai cabaran. Antaranya cemohan lah, orang benda kereta campak sampah. Betul. Kenapa bang jadi macam tu? Pasal apa dia orang? Bagi setengah orang, dia anggaran dia macam buat main-main lah. Dia ingat apa yang abang buat ni main-main? Tak, kenapa sampai nak buang sampah daripada kereta? Dalam kereta dia dah terlalu banyak sampah, so dia dah tak tahan. So kebetulan tu bang. Sepatutnya kalau dah nampak, kita patut bagi semangat. Betul. All the best. Kalau saya hantar air bang, saya bagi air, bagi makan. Bukan bagi sampah, tapi macam adik baru saja umur 17 tahun. 13. 13 tahun. 17 takkan besar ni. 13 tahun. 17 macam mana? Besar ni, susah tak? Tak berapa susah pun. Tak berapa susah? Awak memang suka jalan kaki, pergi mana-mana pun jalan kaki kan? Macam mana training? Johor pergi Perlis tau, jauh tau jalan kaki. Okey, macam adik kan, jalan kaki jauh macam tu perlukan stamina yang banyak. Kan? So adik dulu memang daripada kecil memang suka abang, anak abang kan? Dia kecil-kecil dia beranak terletak, tu jalan ke macam mana? Tidak. Dia bukan terletak kuat dia dekat kaki, dekat mindset dia. Faham tak? Bukan dekat kepala lutut tapi dekat kepala. Otak. Aku kalau tak ada bergerak tadi kau tampar aku daripada belakang. Tahu kepada aku sesuai dengan kau. Okey, tapi yang paling mencabar apa dia? Paling mencabar tu tak berapa sangat. Bang, hujan panas pun jalan? Jalan juga. Berapa lama jalan untuk stop? Maksudnya? Kita jalan daripada pukul 6 sampai pukul 7. Malang. Tak ada stop. Dia stop dalam tengoklah keadaan. Maksudnya okey, berapa kali stop? Contohnya 2 jam jalan, setengah jam stop, 2 jam jalan. Tak, kita tak kira macam tu. Kira kita jalan 6 sampai 7 pagi. 6 sampai 7 petang baru berhenti. Baru rehat. Berhenti. Rehat. Rehat pun kat mana yang berhenti jalan tu rehatlah. Ke abang cari R&R ke? Mana dan? Tak dan. Habis rehat kita tengok mana yang sempatlah. Kalau ada payung tak? Tak ada, kita pakai baju hujan saja. Wih, dahsyatnya. Memang kulit pun okay, ada memang terbakar. Ada siapa yang jaga tak sepanjang kembara tu? Ada orang jaga tak macam kereta ke? Tak ada. Okey. Panas bang. Kenapa abang nak buat ekspedisi panas ni? Okey, benda ni kita buat dah 5 tahun. Okey. Dah 5 tahun dah. Jalan kaki tu? Jalan kaki, berbasikal, mengelilingi Malaysia. Oh, abang dah biasa lah. Dah biasa lah. So, kali ni nak buat yang kali lain sikit. Kali ni cuma barunya anak saya yang turun. Selalunya anak perempuan saya, 2 orang. Dia orang sekarang semua dah masuk college. Semua dah so, tinggal dia ni lah. Tinggal yang college tu punya lah happy je. Dia tak payah jalan kan. Memandangkan kita ada very limited time untuk segmen ni. Apa pesanan untuk mereka di luar sana yang nak cuba untuk try this kind of kembara? Abang boleh bagi tahu apa tau bang? Tujuan sebenar abang. Dah cakap tujuan tadi? Tak. Untuk bagi semangat dan inspirasi kepada mereka-mereka yang sedang menonton ni. Jangan marah. Lofa jangan marah. Sebab kau tak fokus. Apa nak cakap? Okey, silakan. Okay. Payung. Sekarang bagi kami raya yang lain-lain ni kita tak besarkan sangat. Okay. Cuma hanya setiap tahun Merdeka dengan Hari Malaysia kita akan buat besar. Wow, keren. Dahsyat, memang bang. Bagi family kita orang kalau tak buat memang tak puas hati. Okey, tak komplit lah. Untuk mereka yang nak cuba juga, apa kalau ada orang nak cuba, boleh. Tapi tolong hubungi saya lah. Pasal apa? Nak kena train dulu. Betul. Tak ada apa-apa, nanti pergi setengah jalan. Krem. Okey, adik apa nak cakap untuk mereka yang nak cuba juga buat benda yang sama? Apa yang you nak cakap? Macam samalah ayah saya cakap. Ayah dah cakap dah. Okay. Kawan-kawan cakap apa kawan-kawan? Kawan-kawan ada puji tak? Kawan-kawan dekat sekolah cakap apa? Power lah kaki adalah kau macam tu ke? Good luck je. Dia cakap good apa? Luck. Good luck je. Oh, good luck. Terima kasih banyak-banyak. Alright, tepukan untuk mereka tuan-tuan dan puan-puan.